Hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin apa? Bikin apa? Tas. Tas. Soalnya Adila bajunya nggak ada tasnya ya. Ya. Jadi kita bikin ya. Ya. Siap? Siap. Siap. Adila belum mandi loh. Kita bikin dulu. Rencananya aku rencananya mau bikinnya yang tas rut gitu. Jadi ini ke sini aku enggak pakai apa ya? Enggak pakai pola karena udah ngerti. Cie, udah ngerti. Jadi kali ini mau bikin tas rut ya. Susah nih, enggak ada yang pegangin HP-nya nih. Iya, awasin dulu dong. Jadi kalau jersey itu nggak perlu di ini juga udah bagus. Nggak perlu di apa namanya? Nggak perlu di kelim juga bagus. Jadi kan mau bikinnya itu serut. Jadi otomatis harus agak gede. Wow. Ini nanti pinggir ini sama pinggir ini kita jahit ya. Bentar, nanti Bim Salabim udah beres. Oke, nah setelah itu kita bikin buat tali selempangnya. Jadi buat tali selempangnya kita potong-potong kain percanya jadi kayak gini. Terus langsung kita kepang aja, langsung kita kepang kayak gini. Nah kita bikin kepangan gini. Jangan goyang-goyang. Jadi kita kepang ini sampai beres. Nih, jadi ini teman-teman hasilnya bikin tas Ia. Yeay, bagus banget kan? Jadi sisa kain perca bisa dipakai buat tas. Jangan lupa di and subscribe. Dadah, sampai ketemu lagi nanti. Yeay.